Hanya kerana tidak mempunyai sijil halal JAKIM, tindakan syarikat penghantar makanan meletakkan peniaga Muslim di dalam kategori tidak halal merupakan perkara yang tidak wajar. Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin berkata, hanya kerana tidak mempunyai sijil halal, tidak bermaksud perniagaan seseorang Muslim itu menjadi tidak halal. Dr. Asri berpendapat, langkah mengkategorikan sebagai kedai peniaga Muslim itu jauh lebih baik berbanding berada di dalam kategori tidak halal. Kita tak patut kategorikan makanan itu kalau kerana tidak ada logo JAKIM je, non halal. Ini kategori yang salah. Ia kata kategori tidak memiliki logo JAKIM, bukan tidak halal. Dapur kita pun tak ada logo JAKIM. Dapur mak kita pun tak ada logo JAKIM. Nasi goreng kita pun di rumah tak ada logo JAKIM. Itu tak berkaitan dengan itu. Dia boleh masukkan kedai Muslim, kedai makan Muslim. Jadi dengan adanya kedai makan Muslim, so kita yang order, kita tahu kedai makan Muslim. Macam di Perlis umpamanya, banyak kedai makan, tak ada dah logo halal. Tapi kita tahu kedai makan tu Muslim. Mengulas mengenai proses permohonan sijil halal, beliau menyarankan agar proses itu dimudahkan, khususnya bagi peniaga kecil. Katanya lagi, proses yang terlalu ketat akhirnya membawa tekanan kepada golongan peniaga kecil yang sebahagian besar terdiri daripada usahawan Muslim. Tapi saya nak minta kepada mereka yang menguruskan ini supaya memudahkan hal ini, terutama kepada mereka yang industrinya kecil. Terutama kedai makan yang kecil-kecil ni. Kita mudahkanlah, jangan terlalu ketat dia punya standard operation dia tu. Sementara itu, Astro Awani menemui beberapa peniaga kecil yang tampil dengan keluhan yang sama. Proses yang terlalu sukar mengakibatkan mereka membatalkan hasrat untuk memiliki sijil halal. Masalahnya kita nak mohon, nak naik atas turun bawah, naik atas turun bawah, call 2-3 minggu, tak tahu lagi, tunggulah, appointment lah, macam-macam lah. Saya baru apply Panda. So far permulaan memang okey. Lepas tu kebelakangan ni memang slow sikit sebab ramai customer kata ada dalam non halal. So susah customer nak tengok kita punya makanan macam mana kan. Banyak semuanya dalam non halal. So kita nak masukkan ke halal tu, nak dapatkan sijil pun susah. Itu masalahnya kan. Memang kita nak mohon sangat kan. Lepas tu atas syarikat tu yang buat kan. Kita ikut je lah. Itu susah bang. Sebab tu lah kalau kita turun naik pun memang susah kan. Dia nak bagi tu. Astro Awani akan cuba mendapatkan penjelasan daripada pihak JAKIM. Adakah wajar proses ini dimudahkan? Persoalannya bakal terjawab menerusi siri seterusnya.